بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang sudi masuk, yang dapat masuk. InsyaAllah hari ini kita akan sembang berhubung bagaimana perkembangan di zaman, di era sosial yang sudah negara kita katakan. Ini merupakan satu orang kata maklumat yang saya rasa perlu juga kita maklumkan apakah terdapat peluang-peluang, sama-sama kita sharing dan perkembangan yang bagaimana yang dapat kita melihat supaya membantu kita meningkatkan lagi apa saja jenis perniagaan yang kita ceburi. InsyaAllah dengan adanya sedikit maklumat-maklumat secara tak langsung bolehlah sikit kita katakan membantu kita di sini. Jadi alhamdulillah ini merupakan juga satu sambungan daripada apa yang saya cakap baru ni dengan sahabat saya, iaitu kolaborasi. Ada dikatakan kolaborasi bisnes ini sekarang ni. Jadi dalam bisnes sekarang ni dia punya salah satu strategi dipanggil kolaborasi. Kolaborasi juga dia merupakan satu strategi. Right, banyak seringkali kolaborasi kita sebut, tapi sini saya cuba memperincikan maksud dan makna dalam ruang lingkup yang bagaimana yang seperti yang kita faham. Sekarang ni masih lagi kita boleh menggunakan kolaborasi, tetapi pada hakikatnya kolaborasi dalam segi pemaham yang dimaksudkan mungkin tidak wujud. Jadi merupakan satu sambungan dan ini merupakan permintaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya terdapat permintaan daripada sahabat-sahabat saya, termasuk coach, usahawan, a few CEOs in the market that I know of, asking me to tell more about this. So I decided might as well we share in the Facebook so that everybody can listen, everybody can take benefit of that. If anything not clear, please ask me by writing into my Facebook. InsyaAllah saya akan usaha memberi orang kata maklumat dengan terperinci apa yang diperkatakan jika tuan-tuan belum jelas. Jadi kepada sahabat-sahabat yang dapat masuk ini, hari ini saya pakai Zoom. Alright? Bila saya pakai Zoom, saya tak boleh membawakan apa saja yang dikomen oleh sahabat-sahabat ke dalam frames di Facebook ni. Jadi sila maklum kepada saya sama ada sebelum saya bermula, suara dengar dengan jelas, gambar dengar dengan clear ataupun suara terputus-putus dan sebagainya. Ini merupakan maklumat terpenting bagi saya supaya orang kata smoothness, gambar kesempurnaan perbincangan, penyampaian saya ini dapat berjalan dengan seadanya. Okey. Ingat hari ini Ahad, kita bersantai-santai, bersantai-santai sambil mendengar dan sharing kita do. InsyaAllah dengan melakukan sedemikian, mudah-mudahan hari ini kita dapat sikit berkat dalam kita punya sharing. Sebab dia kata sharing is caring, caring is sharing. Tapi sebenarnya kolaborasi yang dimaksudkan ini saya akan memperincikan. Jadi dia ada tiga sektor yang saya akan cakap ini. Satu, saya terang apakah yang dikatakan era mewah, apa yang dikatakan era sosial. Apa yang terdapat dalam era sosial membandingkan era-era sebelumnya. Sedikit saja. Yang kedua, saya akan memperincikan bagaimana berlakunya era ni yang menyebabkan this new century, 21st century ini menyebabkan cara pendekatan bisnes dan sebagainya berbeza daripada dahulu. Sekarang ni they are not talking about disadvantage, dia tak cakap competitive advantage, tak pakai dah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak faham, ikutilah perkembangan yang saya akan sebut nanti. Yang ketiga, saya akan menceritakan bagaimana kolaborasi itu boleh wujud. Yang kita cakapkan antara syarikat kita dengan syarikat-syarikat lain. Tapi kolaborasi antara kita dengan orang, how we coexist, on what sense, yang kita mesti berteraskan sesuatu supaya dia mencerminkan bahawa ini adalah kolaborasi, bukan sekadar kolaborasi saja. Tapi tengah orang kalau tak faham, dia rasa kolaborasi, I only win, I seorang make money, other people don't make money. So dalam konsep ni, kolaborasi dia tak macam tu. Sebab tu pendekatan perniagaan pun sekarang dah berbeza. Dia menggunakan, dia panggil leverage asset, dia menggunakan ideas, dia menggunakan skill, all the strategy yang digunapakai oleh exponential organisation. Yang di dalam buku tuan-tuan boleh tengok, itu daripada Salim Ismail, saya ingat. Salim Ismail. Ada yang tulis, dia daripada Canada. InsyaAllah mudah-mudahan penyampaian saya ni sikit-sikit gambaran.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat juga beberapa panggilan daripada sahabat-sahabat CEO-CEO dan juga usahawan nak melaksanakan apa yang saya katakan ini. Alhamdulillah, setengah telah pun berjaya dan menuju peningkatan. Alright. That mean to say, walaupun dia punya margin tu tak berapa besar, tapi Alhamdulillah dia punya growth rate tu meningkat. Ha, itu yang kita minat nak sembah. Okay. Alhamdulillah pada sahabat yang datang, tolong bagi maklumat sikit. Saya tak dapat maklumat lagi. Yang mana dapat masuk ni, saya akan check tengok supaya tuan-tuan boleh dengar dengan jelas. Okay. Di sini saya nak terangkan sendiri apa ni katakan era. Saya akan berpatah balik sedikit sebelum datang ke era kita panggil sosial. Awal terdahulu dulu, tahun 1600 dan sebagainya, dia panggil era kolonial. Itu macam mana dia punya perniagaan, dia jenis dia panggil multinational. Perkembangan multinational. Dan dia punya advantage sebab selalunya negeri itu yang datang buat berniaga. Macam British man, mereka kolonial, mereka gunakan mereka punya mereka punya nation dan mereka berkembangkan, iaitu dibantu oleh kerajaan. Yang kedua, dia panggil industrial. Industrial, era industri dalam tahun 1850 sampai 1900. Apa macam mana dia kira? Itu selalunya big organization masuk, dia menggunakan, sebab tu dia menggunakan tanah, labor dan capital. Tapi dia difinankan oleh, bukan lagi government masa tu, dia panggil business bank. Bank yang bagi finance. Yang ketiga, dia panggil dalam tahun 1900 sampai 1950, dia panggil era production, pengeluaran. Banyaklah kelang-kelang dan sebagainya. Ini dia punya business form dia ialah large manufacturing, kelang yang besar-besar dan sebagainya. Advantage dia, dia sebut tentang efficiency dan scale. Okey, masa tu kata scale dah mula timbul, efficiency. Dan macam mana dia definankan? Dia definankan melalui stock market. Stock market. Manakan di US dan sebagainya. Bila dalam tahun 1950 sampai tahun 1990 hingga 1990, maka keluarlah perkataan kompetitif. Era kompetitif. Jadi sekarang ni bukan era kompetitif lagi. Kalau kita masuk dalam era kompetitif, mungkin kita akan kebelakangan. Banyak peluang-peluang yang wujud tak berlaku sebab kita melihat kompetitif. As long as we are better than others, then we are better. But now they are moving to another area. Tetapi yang kata kompetitif ni macam mana? Dia punya business form. Dia conglomerate. Mereka ada big company join dan sebagainya. Dan satu lagi, ya, strategi atau advantage dia. Ini dia katakan differentiated strategy. Kataan differentiated strategy. Kemudian, siapa yang finance dia? Dia adalah institutional investor. Alright. Now, kita mai dah tahun 1990. Tahun 1990 dah ada dah. Dah bermula dah. Inilah social dia panggil dia. Zaman era sosial. Telah pun ada, telah pun wujud. Benda ni dapat jelas tuan-tuan dan puan-puan apabila ditulis dalam buku Exponential Organization. Menceritakan bahawa menggunakan era teknik ni, syarikat meningkatkan dia punya perniagaan dalam peringkat growth rate, bukan dalam peringkat percentage of the growth in the company. Dia punya pulangan, dia punya peningkatan 10 kali ganda, 20 kali ganda, bukan not 10%, 20% anymore. Dan macam mana benda ni berlaku? Dia kata dia punya business form dia ataupun dia kata perkembangan sosial ni, dia kata network. Sebab itu zaman tu orang dah pakai apa ni, internet dan sebagainya. Sekarang ni internet dah jadi hebat. Orang live buat banyak. Sekali saya buat, saya tengok sekali habis. Ni mungkin sekarang ni masa cakap pun dekat-dekat 300 orang online sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Online. Tak kira lah. Dan kalau dah zaman macam ni, advantage dia apa? Advantage dia ideas. Ideas. Iaitu ruang lingkup. Yang ni saya akan kupaskan sikit. Dalam masa yang singkat ni, nak kupaskan sikit nanti. Jadi siapa yang finance dia? Sebab tu dia ada angel, venture, capital venture, community capital dan sebagainya. Itu dia yang datang sosial ni. Alright. Sosial ni yang disebut selalu pasal sosial ni ialah bagaimana digunapakai dia. Okay. Selalunya bila dia kata sosial tu, dia kena start with dia, yang saya sebut tadi, matlamat dia mesti jelas. Sebab tu dia kata massive transformative purpose. STP. Dia punya MTP. Dia kena matlamat tu mesti jelas dan mesti clear. Sebab tu the mission, the vision of the organization tu very important. Sebab itu bila kita coach orang-orang ni pun, kita kena clear what is your mind, what you wanted to do, what you intend. Sebab selalunya orang buat bisnes, dia buat dulu sebelumnya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum seorang tu buat bisnes, kalau yang berkebolehan,
dia ada hadas ni roadmap nak jalankan dia punya perniagaan tu dah ada. Bukan dia baru-baru nak buat. Bukan dia kata buat on paper saja. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya discuss dengan orang ni semua tuan-tuan, memang dia very clear mind what they wanted to do. They know how to go about and getting all these things. They are well prepared, saya katakan. Di samping tu juga, apabila dia jelas dengan dia punya matlamat, maka dia ada satu sifat kata autonomy. Yang autonomy ni yang saya cuba nak terangkan, autonomy yang macam mana? Nanti saya akan ulaskan balik. Kalau mengikut apa yang diterangkan dalam abad ni, maka terkeluarlah satu buku yang ditulis pada tahun 2012 dulu. Orang lama dah, 2012 dulu, iaitu 8 tahun yang lalu. Yang mana dia kata, sesuatu organisasi tu dia berkembang di atas dasar nilai-nilai, value. Sebab tu bila kita course orang, kita tanya dia punya value. Tapi kita, the way you ask tu another thing, it's a skill to ask, not bang, lepas tu tanya soalan. Tidak, tuan-tuan, nombor 4. Alright? Jadi nilai dia. Jadi kalau dalam zaman ni sekarang ni, kalau zaman dulu, dia panggil zaman industri tu, apa yang dia buat? Mereka build thing. Mereka membina benda-benda, bangunan besar-besar dan sebagainya. The social area is about connecting people. Connecting people. Zaman sekarang ni dia talking about connecting. Sebab tu lah tuan-tuan dan perempuan, kita Islam dah latih lama dah. Rasulullah kata, jumpa sama kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunyo kata persahabatan tu asas permulaan segala-galanya. Sebab tu kalau kita pun 3 hari tak cakap dengan orang, tak boleh. Kita nak cakap balik. Sebab itu merupakan satu pegangan kepastian yang kita sebagai Islam terutama sekali kena laksanakan. Kemudian apa platform dia pakai? Platform dia ialah bukan saja dengan teknologi. Bukan saja dengan internet. Tapi yang mustahak ialah macam mana dia connectkan idea tu. The idea creation, dia macam mana dia connect so that dia boleh menggunakan idea tu mengikut keperluan dan macam mana dia create dia punya connection. Rupanya nak buat connection tu satu skill. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang dah cakap competition tu, memanglah kita dipaham ni, tapi kita kena tahu macam mana how to go about. Now we are talking about blue ocean strategy, no more red ocean strategy, but masih lagi kita menggunakan red ocean strategy. Maka kita repeating. Ini sharing tuan-tuan dan puan, ni pendapat saya. Kalau tuan-tuan tak setuju, it's okay. But I'm sharing to you because I'm being approached by a lot of these people. Orang yang ada idea yang buat, yang I got a feedback from my friend yang mana perniagaan dia meningkat, juga tu tinggi sekali. Ada yang slow dan sebagainya. Dan kita boleh tengok perkembangan mereka. Dan sering kali saya berbincang dengan dia, orang yang mendapat idea. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, It's not written in the book. The reality is not out there. It's here with us. So bila kita nak buat sesuatu, kita kata, oh, you want to know solution, you go there. Dalam era ni, dia bukan it's going there. It's here with me. That is the era yang kita cakap sekarang ni. Maka sebab itulah dalam coaching kita cakap, kita coach orang tu jadi self-authoring. Seorang usahawan tu dia mestilah di peringkat self-authoring. Buat satu atas kepastian, kebolehan, nilai-nilai yang dia pegang dengan perspektif yang luas ada pada dia. Bukan dia mengharap pada orang lain. Pertama kali dia kena ada tindakan permulaan pada diri dia sendiri. It doesn't matter how you put it. Yang tiga, dalam zaman ni, bukan saja orang tu nak succeed di dalam new market, dalam bandar atau keadaan market yang baru dan sebagainya. Tetapi, dia mestilah mengambil peluang nak shift dia punya form perniagaan tu. Dia nak shift jenis dia tu kepada yang boleh maksimiskan dia punya pendapatan. Sebab tu terdapat 3 benda yang saya akan terang lagi. Macam mana advantage dia, kalau tuan-tuan boleh mengikutinya. Sebabnya tiap-tiap 3 ni pula, satu dia pun nak terang lama panjang sangat. Tapi saya ambil lah general dia. General dia dalam zaman ni, orang meniaga. Sama sekali, bila sesuatu syarikat dia berteras kepada vision, nilai yang dia pegang, maka nilai yang dia pegang tu menggunakan dia kata the navigator. Dia yang navigate the growth of the organisation. Jadi rupanya kalau kita duk tengok strategi dan sebagainya, kalau atas dia tu, dia punya tak clear, dia punya vision dia tak clear dan tak ni, dan susah dia nak move around. Selalunya bila kita jumpa orang macam ni tuan-tuan, dia cakap with a clear mind, right? Bila orang self-authoring ni, dia tahu where he can, where he cannot. So how to go about on getting this done. Pertama sekali dia kata idea tu mestilah bersesuaian dengan
prinsip-prinsip yang disebut tadi. Kalau tuan-tuan tengok Google, tuan-tuan tengok iPhone, tuan-tuan tengok banyak lagi lah organisation yang saya tak ingat sekarang ni, yang clear mereka punya vision, jelas sekali. They make it so simple. Not only on the atas board tulis, tapi they put into practice. Ha. Dan kedua, mendapatkan sesuatu dan construct sesuatu berdasarkan kepada keperluan. They do something that is within the range that they want. What you want. Sebab tu kita tanya what you want merupakan satu teknik yang boleh membantu untuk buka minda dia. Yang ketiga, macam mana idea tu dia put into reality, tak payah nak move backward, pergi balik, pergi balik. Dia how he do that, right? Yang ni saya akan explain it. Benda ni terdapat dalam suasana masa kita coaching orang, memang kita membantu orang. Tapi saya cerita ni sebagai sembang-sembang coach, master coach dengan harapan memberi sikit penambahan pada sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan dan perempuan di depan ni semua berkebolehan. Memang boleh buat. Satu kata dia panggil onlyness. Onlyness yang menyebabkan insyaAllah kita yang akan usaha meningkatkan benda tu. Kan seseorang tu ada kebolehan sebab Allah kata aku jadikan manusia khalifah muka bumi. Semua kita dah ada kebolehan. Tiap-tiap seorang ada kecantikan, kehebatan, kebolehan yang tersendiri. Mengapa kita perlu kotak-katikkan seorang tu tak boleh buat ni, tak boleh buat yang ni. Itu menyebabkan growth mental dia. Dari segi mental growth dia tak boleh bergerak. Rupanya tuan-tuan perempuan, hakikatnya kebolehan tu dah ada kat kita. Ini yang saya sebut tadi. Macam mana nak put into reality? Sebab bila kita collaborate, kita bekerja dengan seseorang, menunjuk kata bahawa kita berteras dengan sosial tadi, matlamat semua orang sama. Alright? Tapi cara dia berbeza, pendekatan yang berbeza. Tetapi maksud dia bukan saja kita buat duit, tapi kita boleh meningkatkan hubungan, connection. Kita boleh meningkatkan idea. Kita boleh bekerjasama. Dan macam saya sembang baru ni dengan sahabat saya, berhubung dengan collaboration, bagaimana setengah tempat tu dia pakat-pakat share ramai-ramai, dia pecah-pecah-pecahkan. Benda tu dah lama ada. Tetapi matlamat dia kita tak tahu. Kalau kita dapat mengetahui matlamat, perbezaan tu boleh kita satukan. Because sebagai saya maklumkan tuan-tuan dan puan tu dahulu, your competitor can be your friend. Your competitor can be another input for your growth if you know how to go about doing it, right? Kemudian bila kita ada benda sendiri, tentulah tuan-tuan ada community, ada customer dengan tersendirinya. Tetapi apa yang menyebabkan kita boleh co-own ialah sebab customer itu merupakan orang yang mencetuskan idea untuk memperkembangkan sesuatu mengikut keperluan, keperluan, kebolehan, kemampuan dia orang untuk dapat satu produk. Kadang-kadang mereka pergi idea kepada kita apa nak buat. Tapi kita kadang marah. Kita kata apa, dia ni tak tahu apa, dia niaga. Pasal apa dia bagi idea. Tuan-tuan dan perempuan, banyak company besar-besar dia perlukan feedback yang real time. Jadi itulah kena tahap-tahap kemampuan kita zaman sekarang ni boleh mendengar dengan seadanya. Sebab sering saya katakan, pendengaran berperanan membantu diri kita, orang di sekeliling kita. Itu yang saya terang secara ringkas apa yang saya sebut tadi, bagaimana nak berkembangkan sesuatu. Dan kalau ikut dari segi apa yang saya dapat maklum dari sekarang ni, skill perniagaan tu dia kira kadang it's not that important. Dia kata skill lah, bukan tak semerti you kena besar dan sebagainya. Sebab dia kata, company dulu it takes 70 years for big organisation nak hilang. Tapi dia kaji balik dalam zaman sekarang, dalam era sekarang, it takes only 12 tahun. Company itu boleh hilang. Ha? No matter how big it is. Jadi persoalan dia, macam mana yang kita katakan perlu kita tonjolkan supaya kita betul-betul mengambil kesempatan meningkatkan perniagaan. Okey. Apabila kita buat sesuatu, kita mestilah berkemampuan menerima sesuatu yang berlainan dengan apa yang kita nak buat. That mean, we once consider opposing forces sesuatu yang tak membina, tetapi benda right pada orang lain mungkin tak right pada kita. Tetapi how we deliver result, macam mana kita sama-sama mendapat hasil. Kedua, macam mana kita berkolaborasi. Ketiga, macam mana kita fokus. Fokus berperanan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Fokus. Sebab bagi orang yang ada dalam social sekarang ni, dia ada social purpose, salah satu dia ialah buat duit. You are making money, for sure. Tapi reality, but really, it's not in opposition. Bukan kata orang tu tak menentang, kita tak boleh bantu. Sebab
bila kita mendengar sesuatu yang berbeza, mungkin ada peluang untuk kita bekerjasama, kita based on the same thing. Sebab tu sekarang ni banyak new business model dilakukan, bukan saja berdasarkan kepada making profit. Bukan kata kita buat business model ni menyebab kita punya purpose tu tak jelas. Bukan kerana keperluan dan sebagainya. Rupanya nak balancekan purpose kita tu dengan community, dengan connection, collaboration dan making money itu. That is the biggest task di zaman sekarang. Kalau kita berkemampuan melihat sesuatu daripada sudut tu, insyaAllah, when we have this, the right balance, that is the key. We find balance, we shape and construct for business model. Maka sebanyakkan business model dia deconstruct berdasarkan pada feedback yang saya terang tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bukan ada apa orang biasa. Tetapi masalah dia, kenapa mereka mari bincang dengan saya? Saya bukan ada apa pun. Saya orang biasa. Saya tak ada, bukan pakar pun dalam bidang. Tetapi kenapa mereka mari bincang? Sebab sesuatu yang boleh kita kirakan dalam jambatan untuk bekerjasama. Jambatan buka idea. Zaman sekarang ni, they are talking about ideas. They are not talking about competition. So, how to survive? Itu kita discuss lain. Tapi the bigger picture nak explain. Bagaimana yang kita bincang baru ni, kolaborasi adalah satu strategi. Bagaimana jual tiket, terbang, bagaimana menggunakan apa ni coach. Ya? Berbagai-bagai terbang boleh pakai. Ini kita pakai on the leverage asset. Daripada sini lah. Maka berlakulah orang kata, satu connection. Because bila kita dapat hubungi antara satu dengan lain, kita untung. Sebab sometimes that person kata, Syakir, ada orang minta benda ni. Syakir, hang boleh supply tak benda ni? So we got the market with no cost. Because we have the connection. Sampai itu orang yang pandai berniaga, you tahulah setengah kedai pun buat begitu. Kedai kereta, oh yang ni tak apa, you tinggal sama saya repair. Padahal dia tak boleh buat, dia hantar kedai lain buat. That's one of the way. Tapi itu atas win-win. Tapi sekarang ni atas kolaborasi yang saya sebut tadi ni, dia sangat memerlukan sesuatu yang kita sebut dulu. Mungkin kita tak berapa berjelaskan, membenarkan seorang tu boleh mendengar seadanya apa diperkatakan. Now, itu tentang business di zaman ni. Yang kedua, macam mana pula diri kita? So, first is yourself. How you can make yourself become more collaborative? Macam mana diri kita boleh kolaborasi? Misalnya macam kita pergi meeting. Alright, now peringkat kedua saya nak cerita how we ourselves keep that semangat kolaborasi itu sebagai sesuatu membina jambatan persahabatan, dengan arti kata membina persahabatan. Yang kedua, meningkatkan lagi peluang itu untuk maju dalam perniagaan kita. Dan banyak kalau tuan-tuan tengok balik zaman-zaman Rasulullah SAW bagi para-para sahabat, ada ramai rauf semua yang kaya, macam mana cara berniaga tuan-tuan. Memang dah ada lama. Sekarang ni dah mula nampak dikeluarkan. Alright? Dikeluarkan teknik-teknik tu. Sini saya nak menyebutkan. Jadi kalau yang berminat nanti cari ustaz-ustaz yang pandai boleh terang. Okay. Now, bila kita sebut pasal diri kita, macam mana kita nak berkembangkan diri kita. Maka di sini lah tuan-tuan saya nak terangkan. Pertama sekali, kalau kita buat bincang, selalunya ada perselisihan pendapat, opinion dan sebagainya. Sebab, cara kita buat agenda meeting pun, we based on the outcome. We don't put meeting as a process. We take meeting as an outcome. How to get the outcome. But we never bother the process of having this meeting so that we get the desired outcome. So, macam mana nak buat macam tu setiap seorang? Sebab tu dia ada kebolehan yang berbeza, tetapi boleh membantu sama yang lain. Sebab tu kalau kita boleh mendengar seadanya orang tu bercakap, kita win the war. Kenapa? Dia melihat sesuatu daripada kepentingan kebolehan dia. Karena dia saja yang tahu dalam bidang tu, maka dia sampai dalam pencapaian tu. Begitu juga orang yang datang from different discipline. We cannot say you are wrong. Sebab zaman sekarang ni, you kena betul-betul conform dengan benda tu, waktu you are right. But zaman sekarang ni, dia kata, orang yang nak bagi idea bukan saja orang tertentu. Anybody can give idea. Because dia mungkin melihat satu yang mana kita tak nampak. Dari bidang dia. Yang kedua, kita pula yang nak mengelolakan benda ni supaya benda ni berlaku dan berkembangan mengikut apa yang kita sebut tadi. Secara tak langsung kita katakan dia boleh menggalakkan lagi kerjasama apabila kita cuba memahami sesuatu. Because bila dia main meeting, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada buat agenda. Tapi masing-masing teknik kebolehan dia berbeza.
Sebab tu kita kata bila kita bincang satu term. Yang mana saya sebut tuan-tuan dan puan-puan ni, memangnya kebanyakan ni saya guna dalam teknik coaching saya. Jadi coaching dia tak nak bagi jawapan tuan-tuan. Dia tak pernah bagi jawapan. Jawapan ada kat dia tu. Sebab pertama kali kita nak tahu bahawa nak buat kepercayaan bahawa orang depan kita tu perkulihan. Itulah satu risiko yang kuat yang kena develop diri kita. Supaya kita tidak ada berlaku gundah gulana. Tidak ada prasangka. Tidak judgmental dan sebagainya. Jadi bila dia faham sesuatu, kalau kita faham mengapa dia beri jawapan yang demikian rupa, kita telah membuat sesuatu kebaikan. Sebab tuan-tuan, bila dia bagi sesuatu yang berbeza, let him explain why is the different. Terkadang-kadang dalam perbezaan itu wujud gap yang boleh memberiskan balik jurang pendapat. Rupanya bukan semua orang boleh berkolaborasi yang cakap macam ni. Setengah orang dia berkolaborasi, dia fikir waktu ni boleh lah. Bila untung ya, dia kira dia. When you get the money, then finish. Dia bukan macam tu. Because the more you open, the bigger this dia punya ulangan. Jadi, kalaulah kita melihat daripada sudut ni, kita dapati zaman ni lah yang mana kita kata orang tu kena betul-betul mendengar dan melihat dalam proses nak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Proses yang saya dapat ni ialah proses yang menggunakan dua. Memahami perasaan dia, memahami cara bahasa dia sampaikan. Sebab seseorang bercakap dengan kita, dia construct the reality mengikut kemampuan, kebolehan dia. Saya ulang balik. Seseorang yang menyebut sesuatu di dalam sesuatu, misalnya kita projek dan sebagainya, dia menceritakan sesuatu berdasarkan kemampuan, kebolehan to construct the reality from what he knows. Doesn't mean that it's wrong. Because when you say it's wrong, something is not sama dengan kita. Tetapi ada sesuatu yang dia bagi kebaikan. Sebab itu cara dia berfikir. Cara dia melihat. Jadi bayangkanlah kalau kita ada 10 orang yang bawa idea yang berbeza. Kita ada 10 cara yang menguntungkan. Maka di zaman sekarang ni, tekanan mesti ditekankan kepada the purpose. Matlamat mesti jelas. Yang kedua dia panggil transparency, tuan-tuan dan puan-puan. Transparansi menunjuk kata bila kita buat sesuatu, kita kena perjelaskan bagaimana kita buat benda tu supaya dia tahu kita tidak ada sembunyi. Transparansi. Dan saya bagi misalan tuan-tuan dan puan-puan, setengah company dia punya strategi dia bubuh lah internet. You baca lah. You, the idea is to do it, you tak boleh nak buat. Kita tak boleh buat because kita bukan sama dengan filosofi cara dia buat. So strategi itu terbuka. Sebab tu dulu Intel dia kata copy me exactly. Dia pakai at one time during 1990-2000. Copy me exactly. You nak buat produk, I boleh. Dia bagi exactly what part, but you turn back to me with something additional to what you do. Baru dapat projek tu. Maka setiap kali you buat projek, maka new thing coming up. So kalau orang duplicate barang lama, dah jadi obsolete. Because barang tu dah obsolete, so dia keluarkan barang baru. Sebab tu zaman sekarang, new product keluar every 3 months, 6 months dah keluar dah. So that's why lah ni, dia kata work with no answer. Everything you kena update or else you akan duduk dalam keadaan yang orang kata uncertainty. So kita kena be certain. Dan ni semua pun melibatkan how we address our own VUCA. VUCA, volatility, uncertainty, apa ni, complexity, ambiguity, macam mana kita atasinya. Jadi dari sudut sinilah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan melihat bahawa zaman sekarang ni memang kita nak networking. Dan networking pula, saya tengok setengah orang tuan-tuan, dia tengok kalau bukan kawan dia, dia buat tak tahu. Because benda tu ada kebaikan, kita submit, kita sambut seruan dia tu sebagai harapan nak membina. Bukan dia, ni kita tak kenal. Now, we go to the area, only know we go to the popular, alright? Popular, not for serving your purpose. Ingat, purpose kita tu, number one. Matlamat kita mesti jelas. Apabila kita berkolaborasi, menyuk kata, kadang-kadang kita sacrificing short term benefit kita dengan demi kebaikan untuk long term. Ada macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya dalam praktis apabila kita buat sesuatu, dia tak centralized, dia decentralized. Sebab tu dia kata dulu dia pakai term, masih guna ni, DDO, deliberately developed organization. Sebab dia kata kalau kita tak membantu orang yang ada idea untuk berkembangkan idea, then kita rasa cara idea kita tu dah complete by itself. In fact, our idea is not complete. Bekas berkembangnya suasana di kawasan sekeliling kita, teknik dan sebagainya, even percakapan dan semuanya berubah. Kalau tuan-tuan tengok sebelah rule dalam social emotional, terdapat sebelah rule dia tulis tu. Salah satunya kata, collaboration.
Lagi satu, celebrate onlyness ni, dia menghormati seseorang yang punya pendapat dia. Menghormati itu yang mahal. Macam mana kita nak hormat? Salah satu teknik saya kata nak dengar menggunakan rasa. Macam mana? First, kita receive apa yang dia sampaikan kepada kita. Macam ni, saya nak meeting saat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan orang yang ada ilmu dalam bidang dia. First, I have to receive whatever he said to me with no objection. Alright? Right? Selepas itu, baru kita tengok. Lepas dia bagi kita receive, kita kena appreciate apa yang ada. Menurut kita, kita kena faham seadanya apa yang disampaikan. Walaupun pendapat dia berbeza dengan kita. Melainkan kalau kita pergi belajar, tak bolehlah. Kita kena ikut dan sedibalah. Kita kena ikut permintaan profesor dan sebagainya. Itu kita cannot do anything. Tetapi dalam business negotiation. Selepas kita dah dapat, kita terima apa itu minum seadanya, maka tidak berlaku gundah gulana, dada dalam keadaan yang dada luas terbuka, relax. Maka di sinilah kita sama-sama tengok apa peluang solution yang kita boleh dapat dengan dia. Apa dia kita kata common ground. Okay, common ground boleh kita kerjasama. Baru kita tanya, asking, baru kita bertanya. Tiga step sebelum bertanya. Ini tanya terus tanpa kita mengetahui sebenarnya apa benda itu. Rupanya di dalam elemen yang saya guna dalam development coaching, tuan-tuan dan puan, memang dah ada selama 25 tahun dulu dah ada. Dan buku yang kajian dibuat ni dah 40 tahun pun memang ada. It's nothing new. Rupa sekarang ni, dia put it in such a way that it become the in thing in the era 21st century. Rupanya era 21st century ni, elemen dia dah bermula dalam tahun 1990 lagi. Dan sekarang ni, yang mana kita kata consumer become co-creator sebab mereka sama-sama bahawa kejayaan itu bukan kejayaan kita saja. Kejayaan mereka bersama. Bila dia rasa mereka pun berjaya, kita pun berjaya, tidak berlaku sabotage. How to do that? The question. How can we do that? Ya, sampai pelanggan pun bekerjasama kita sebab dia rasa your success is also my success. So your success you become our success. We. Sebab tu dia kata bila kita cakap seorang-seorang, dia ada we space, ruang pendengaran tu. Sebab tu nak mendengar tu, apa yang sekarang ni merupakan sesuatu talent seseorang tu. Dia kata, kita allow all talent. Sebab talent tu dia ikut kaedah sebagainya. Saya maklum tuan-tuan dan puan-puan, dulu saya pernah buat khusus special entrepreneurship dalam bidang entrepreneurship 6-7 tahun lalu dalam 1-2-3 universiti. Saya dapat usahawan budak-budak dulu, masa dulu, yang melajar dengan saya 7 tahun, 8 tahun lalu. Sekarang ni mereka berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Because we don't give them the content. We open up their structure, the way they see things, the way they give meaning. Because the way you give meaning, bermakna bukan meaning kita masukkan tu. Menyebabkan the way you will take your action based on your meaning. Rupanya dia cakap dengan saya 10 tahun, 7 tahun lalu, oleh sebab saya buka minda dia, itu merupakan skill. All talent yang ada pada dia, tanpa kita cantah dan stop, maka dia berkembang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kriteria dia kalau ikut zaman sekarang ni, kadang-kadang apa solution yang kita buat sekarang ni boleh sukses tengah masalah yang kita tak boleh buat 10 tahun yang lalu. Ada di sini. Sebab tu kita kena selalu, all the time, kena faham. Kedua-dua kita, kadang-kadang kita seorang pemimpin dalam organisasi kecil dan sebagainya. Maka di sinilah merupakan satu peluang yang mana kita boleh buka berlakunya co-creation. Co-creation dengan arti kata kita selalu learn and learn and relearn. Dan ketiga, kita keterbukaan. Kita terbuka. Okay. I accept whatever you say dengan harapan apa yang you sampai itu memberi sedikit kata kebaikan pada kita bersama. Okay, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Sekarang ni saya nak tengok ada siapa yang tulis ni. Safri Akala. Siapa dia ni? Oh, kawan Sakib. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Puan Nurani. Okay, terima kasih kepada yang komen ni. Kalau tuan-tuan ada soalan sesuatu, tolong maklum kepada saya. Sebab apa yang saya sampai ni, banyak area-area yang masih lagi boleh kita polis later on. Lagi satu, dalam zaman ni juga, social purpose, unlicensed ownership. Secara tak langsung, bukan saya kita owner dia kami. Orang-orang yang masyarakat pun jadi owner dia punya kami. Jadi dengan arti kata bahawa mereka tentukan organisasi yang kata terus maju, terus berkembang. Mereka berdoa sebab mereka rasa
your organisation also our organisation bukan saja kita fikir dalam segi profit tapi non-profit, sesuatu yang memberi power kerjasama. Kita kena transparent kita punya purpose. Bila berlaku benda macam ni, all the time kita boleh realign kita punya organisation sebab ramai yang boleh bagi teguran dan sebagainya. The last kali dia sebut, don't assume any set rule. Dia kata, don't assume any set of rule is fully baked. Kita jangan anggap rule tu dah tepat dah dalam perniagaan ni. No, you kena update all the time. Sebab tu, dia ada tiga era yang company dah fikir. Satu, dia kata continuous improvement. Alright, continuous improvement. Yang kedua, dia kata breakthrough. Yang tiga, dia kata new business model. So, in order for us to do the new business model, elemen-elemen yang sebut di sini, tuan-tuan boleh mengukakan elemen yang terpenting perlu kita ambil kira. Walaupun kita usaha kecil atau besar. Usaha kecil lagi mudah. Sebab satu, dia mobile. Dia boleh bekerjasama dan sebagainya. Dan banyak lagi lah benda-benda yang mungkin saya tak dapat sampaikan di sini. Benda ni tak boleh menyebabkan confidentiality seseorang. Kita tak mahu menyebabkan itu dia punya rezeki. Kita tak mahu ganggu. Sebab tu apa yang saya sampaikan tuan-tuan. Walaupun benda tu dah macam kita dah terbaik. Mesti upgrade. Kalau kita kata we are the best in the industry. We have to do across benchmarking with other best industry than our industry. I repeat. Walaupun that industry, you are the best in the industry. In the industry. No, we can do better by looking which industry is having better rate than us. Kita katakan cross benchmarking. Semua ni benchmarking ni semua dah pakai lama dah. Dia cuma tool. Bukan hakikat sebagai satu yang sebagai ketentuan. Jadi menurut kata, community merupakan ruang lingkup yang memberi connection dan bersama-sama membina syarikat kita sekarang. Mungkin kita kata kita small, tapi the volume can be very big. Mungkin kita kata kita besar, tapi boleh lagi dibesarkan. Bila kita besarkan, we are not only expanding the kids, we are expanding the opportunity for all. Right? Jadi, saya rasa kalau ada sesuatu yang berguna, tuan-tuan bolehlah buat sharing dengan saya. Please write di sini supaya saya pergi berjawapan. Saya rasa saya cakap tadi dah almost 45 minit, I think. Tinggal lagi 17 minit. Kalau you rasa ada sesuatu yang you ingin share dengan saya, sila maklumkan. InsyaAllah mudah-mudahan saya boleh orang katakan bagi maklumat tambahan mengikut keperluan yang tuan-tuan dan puan-puan perlukan. Okey, saya tengok sini. Okey, terima kasih kepada Biz Coach Kamur Zaman ni daripada Penang, orang Biz Counselor ni sekian. Consultant Junaida Abdul Aziz, terima kasih. Oh, Halim, ini pun orang hebat ni, business counselor. Business counselor. Daripada dia juga seorang coach. Dan Cik Laidia, terima kasih. Dr. Amir daripada UTEM. Terima kasih kerana datang. Ini pun business counselor. Said Ismail. Bismet, terima kasih Tan Said. Dan Aniza Anwar, terima kasih. Coach, business counselor juga. Noraini, terima kasih. Kita punya profesor dari UUM, ya, profesor associate profesor Azlin Ayub. Saya rasa kalau ada apa-apa profesor nak tambah sila maklumkan kepada saya. Thank you very much for your presence. It give a lot meaning. Juga kepada sahabat kita ni Al-Hafiz Utak Asatar, terima kasih Ustaz. Dan juga profesor Raja Masnah daripada University of Oman. Oman, terima kasih. So for those who are able to be here now today, I wish you all the best. Terima kasih banyak-banyak. That this short sharing ni saya rasa boleh sikit berita yang terkini yang mana kita jangan lupa bila kita buat strategi. Sebenarnya zaman sekarang ni competition dah become lower. No, we never talk now. They are no more talking about competitive advantage. They are talking just advantage saja. Bila kita competitive advantage, kita dah compare. Bila kita advantage saja, everybody can become more better than where you are now. So, if you feel this is good, sebelum you leave, please share as much as possible this talk. Sebab saya akan buat lagi sambungan on certain issue. Sebagaimana yang dikatakan creation. Right? Creation, create value. Saya akan terang lagi lebih jelas. Kalau ini merupakan keperluan dan sebagainya. Saya mengalu-alukanlah kepada sahabat-sahabat saya di depan ini. Saya hakikatkan terima kasih. Semua yang datang ni banyak-banyak terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasihlah kepada Azlin Yoke ni tuan-tuan umpan, dia adalah certified coach, dia adalah mentor coaching tuan-tuan umpan. Ya, Cik Azlin Yoke ni merupakan
orang yang ada developmental coaching, ilmu-ilmu developmental coaching ada kat dia. Jadi kalau ada apa-apa utara, sila jumpa dengan profesor kita ni, Puan Nazlin. Dia boleh bagi advice. Dia duduk dalam bidang yang sangat-sangat diperlukan masyarakat kita. Terima kasih, Profesor. It is very relevant. True, seperti yang dinyatakan Profesor Hazlin Yeob, point highlighted by Master Coach is very relevant in the current situation. Yes. Dan kebanyakan syarikat sekarang ni yang buat koperasi pun memerlukan this kind of advice. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada koperasi, memang ada. Dan kalau boleh, you get to the higher level of the person that make the authority, dia kena faham benda ni jelas, sejelas-jelasnya. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, bila you can reduce the competition become your partner, you win the world. Because matlamat kita the same. Walaupun kita ada the same purpose, masing-masing calon tersendiri. Kita hormat menghormati tiap sesuatu. Kalau you rasa ni bagus, doktor, dan termasuk juga kepada doktor Raja Masnah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia juga langsung coach. Ya? Song coach. Ha. Profesor Raja Masnah ni, bestlah. Ha? Saya buat dengan IKAP bersama 10 orang profesor di Universiti Malaya. Semua ni adalah certified coaches, tuan-tuan dan puan-puan. Profesor Aizlin, Profesor Raja Masnah, dulu dari UM, dipinjamkan ke UM. Is a qualified coach. They know what I'm talking about. You can ask them also. So these people, right? And saya ucapkan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat yang datang. So, Profesor Raja Masnah, saya ingat satu hari saya nak buat live dengan Profesor. Sebab saya ingat banyak information di mana, di Oman yang mana memerlukan bantuan dan sebagainya. We can do it through Skype dan sebagainya. Pada tuan-tuan yang tahu lagi detail, memang ada kursus-kursus itu saya buat. Tapi sekarang ni saya tak iklankan banyak sebab ada permintaan, ada market. If you want, you just tell me, I can organize and form. Because diperlukan sangat-sangat di zaman sekarang ni. What we're doing now, if you keep doing the same thing what you did before, you are moving inside the box, you are not going anywhere. What we do, we diminishing our own self. We diminish. By right, we should be outgrown. Alright, so sebab tu tiap-tiap seorang ada kepentingan, ada kebaikan yang bersama. Sebab tu kita kena be transparent. Transparent, stop talking, dia bolehlah baju dengan, no, you can be better. Sebab siapa yang meningkatkan tali silaturahim, Allah akan tambahkan lagi rezekinya. Itu telah ditulis dan dimaklum kepada kita. Kenapa kita tak mengambil itu sebagai satu fokus. Jadi fokus ni, dia ada dua tuan-tuan dan puan-puan bila buat bisnes. Satu, you punya fokus intention. Sebab tu orang buat bisnes ni, dia punya fokus intention dia sama. Tetapi membeza dia fokus attention. Where he is focusing now. That's why you kena realign your focus attention with your focus intention. Yang kedua, you punya behavior, psychological behavior. Kena seringan. Sebab tu, dia all the time trying to put team on the right path. Put yourself on the learning path, forever you improve. You'll be out of the comfort zone. Bila orang dalam comfort zone, habis. What I mean to say, tak apalah takat ni. So, by doing that, kita tak membantu orang ramai. Dan pemikiran ni, banyak lagi saya akan terang dalam segi pemikiran macam mana kita nak meningkatkan perniagaan kita berteraskan terhadap pemikiran. Dan sekiranya kalau tuan-tuan rasa nak panggil saya bagi talk, sila. Alright. Kalau universiti nak panggil pun no problem. Kalau saya ingat Profesor Raja Masnah, I can do the Zoom talk from here to your place there on Oman. Or, and then few from Melbourne tak masuk hari ini. And then juga from Indonesia, Atuk dan Indonesia tak masuk. Jadi saya minta mengalu-ngalukan lah. There are more things to say, in fact, in this limited time. Please share, hoping that banyaklah ramai yang kita faham. Because dalam bisnes ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita terlepas pandang banyak benda. Sebab kita terlalu busy looking at certain thing that is hinder from us to see the bigger thing. Sebab kita being covered a lot by our own blind spot. Sebab kita punya diri ni, kita try to membebaskan sesuatu yang mengungkung kita untuk bersalaman. Sekaranglah tak ada salam. Tak perkenalan dengan satu dengan orang lain. Jadi kita zaman ini, kita perlu tolong membantu antara satu dengan lain. Itulah hakikat yang hidup zaman era sosial. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih yang datang. If you have any question, please write in. Kalau ada maklumat, ada maksud lagi, saya akan buat lagi talk satu lagi pukul 11 malam atau 9.40 malam. Dan besok saya akan buat lagi sebab banyak sangat permintaan yang datang untuk bantuan dan penjelasan lebih banyak. Sekarang ni, yang kita kena tumpukan ialah how you engage yourself. Itu dia panggil engagement. How you engage yourself with the community. Itu satu area yang boleh cakap lagi. Kemudian,
how to use the experiment. Banyakkan produk ni tuan-tuan membuat, dia menggunakan eksperimen, real eksperimen pada kita. Sampai tu dia keluar beta lah sebagainya. Itu adalah eksperimen tanpa kita ketahui. Dia jual dulu murah, lepas tu dia upgrade jadi mahal. Dulu tu sekarang kita kata disruptive technology. Itu one of the strategy dia guna pakai. So, why not start using one of the best strategy in the world? What strategy is that? It's collaboration. How to collaborate? To collaborate depend on the seniority of your thinking or your thinking maturity. That thinking maturity itu area yang mana saya ingat Dr. Profesor Raja Masnah dan Profesor Hazelin Yeop sangat-sangat mengetahui benda ini dan mereka di bidang universiti. Kalau universiti perlu nak panggil saya penjelasan, insyaAllah saya akan sampai. Jadi yang mana baru datang ni, minta lah tengok recording. Sebab apa yang sampai ni tuan-tuan dan puan-puan sesuatu yang saya kira quite heavy, but it's interesting, it is relevant to you, it is helping to you. Betul-betul membina, membantu, share lah kepada kawan-kawan kita. Sebab kalau kita nak tarang, makan masa. Jadi saya cuba nak rangkumi benda yang begitu luas. Dia ada 11 karakter, 11 elemen dalam social emotional ni. Saya sebut ada berapa saja baru. Mudah-mudahan ada satu teknik nak mempertingkatkan pendekatan anda. Oleh itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang dapat masuk di sini. Jadi kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, kalau tak ada komen dan sebagainya, saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat tersilap cakap, terlaju cakap dan sebagainya. Itu kelemahan saya, kebenaran semua daripada Allah. Jadi kalau tuan-tuan ingin mengetahui lain-lain tajuk, sila tuliskan di dalam Facebook saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.